Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan pembinaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus bertempat di Sunset Ballroom, Sunset 100 Hotel, Jalan Sunset Road, Kuta Badung pada Kamis 24 Juni 2021. Giat ini dibuka oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. H. Abu Siri SAG MPDI dengan menghadirkan narasumber HM Nur alia Fitra SEMM yakni Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Ibadah Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada panitia penyelenggaraan haji dan umroh agar memahami prosedur pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi panitia penyelenggaraan umroh atau PPU wajib memperhatikan penggolongan usaha seperti persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha, dan selain itu, besaran bank garansi harus sesuai dengan KMA nomor 539 tahun 2021 tentang penetapan besaran bank garansi sebagai syarat perizinan berusaha penyelenggara ibadah umroh sebesar Rp100 juta dan penyelenggara ibadah haji khusus sebesar Rp250 juta. Disampaikannya pula bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan membuat aplikasi yang bernama Sisko Patuh atau Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Aplikasi diluncurkan berbasis aplikasi digital dengan tujuan untuk pengawasan secara online terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dalam giat tersebut juga dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang adanya standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara narasumber dari Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umroh dan Ibadah Haji Khusus Kemenag RIHM, Nur Alia Fitria SEMM menyampaikan materi tentang pembinaan dan pengawasan PPUIU atau PIHK. Untuk kuota haji ada dua kategori, yaitu reguler dan khusus yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji atau PIH dan pemerintah. Kemenag RI akan melakukan dengan kementerian dan lembaga terkait dengan tambahan biaya karena dampak pandemi COVID-19. Yang karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi ini memang
Kementerian Agama sebenarnya telah berkoordinasi juga dengan Dutaan Arab Saudi untuk bersama-sama membahas terkait dengan penyelenggaraan dan pengaturan umroh di tahun 1440. Kakan Will menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yakni Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 karena pertimbangan masih terjadinya pandemi COVID-19 di Arab Saudi dan tidak adanya kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada negara-negara asing termasuk Indonesia, sehingga diharapkan kepada para jamaah haji yang batal berangkat serta panitia penyelenggaraan umroh agar bersabar dan memetik hikmah dari keputusan pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Kiona TV melaporkan. Oh,